Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali teman-teman semua di saluran Restu Bunda Channel. Pada video kali ini saya mau berbagi pengalaman, yaitu tentang proses ground bonsai beringin kimeng. Nah, seperti yang terlihat di samping saya di sini ya teman-teman, ataupun di hadapan saya sudah nampak, bisa teman-teman lihat ini adalah beringin kimeng ya, yang hampir 1 tahun sudah saya ground. Ini di dalamnya ada pot ya teman-teman. Pot ini ya terbuat dari pot dari ban, itu ban mobil ya. Tapi ini akarnya sudah pada keluar, dan kemudian saya timbun lagi menggunakan penghalang macam batam-macam ini. Ini kurang lebih dari 1 tahun ya. Sudah 1 tahun lamanya. Dan saya ingin melihat bagaimana hasilnya 1 tahun ini. Ini saya lakukan pengupukan, penyiraman secara berkala teman-teman ya. Dan di sini juga bisa teman-teman lihat saya melakukan penyangkukan lagi beberapa, ada 2 pohon ya. Karena ini terlalu tinggi, jadi jangan sia-sia ataupun saya buang ini ya. Saya cangkok dulu macam ini. Dan ini semua juga belum ada yang saya bentuk ya, ataupun pengapatan atau apa, belum ini. Hanya memperbaiki ataupun pembesaran dari bonggol dan pohon beringin ini. Setelah ini ada pembongkaran, jadi prosesnya akan saya lakukan pemrograman ataupun pemrosesan langsung di dalam pot ataupun di atas pot ya. Maksud dan tujuannya supaya nanti waktu berjalan pemrosesan pencabangan dan segala macamnya, jadi untuk memperkecil juga daun-daun kimeng ini. Oke teman-teman semua, bisa teman-teman lihat ini ketinggian dari ground ini ya. Ini cukup lumayan tinggi. Jadi pot ini ada di bawah ini teman-teman ya. Ada di bawah ini, dan ini sudah saya pasang bata macam ini. Jadi akar-akar gantung nih mungkin sudah pada tembus sekarang ke pot yang ada di bawah. Oke teman-teman, kita langsung aja lihat proses pembongkaran dari bonsai beringin kimeng ini. Sekarang pembukaan dulu ataupun pembongkaran bata-bata ini. Dan bata-bata ini harus kita langsung simpan teman-teman ya, jangan sampai menghalangi di area ini. Oke, seperti ini teman-teman ya. Ini sudah saya lepas semua dari penghalang batanya. Tun batanya sudah saya lepas. Tinggal ini tanahnya, dan bisa teman-teman lihat ini akar-akarnya juga sudah terlihat ya. Ini akarnya. Ini adalah potnya yang asli bawaannya, jadi tidak saya lepas ini potnya ya. Nah, seperti ini. Kita coba ya dibongkar. Nah, seperti ini teman-teman, ini hasil pembongkaran ya, dan akarnya udah tembus ke bawah, dan ini akar gantungnya juga udah lumayan banyak teman-teman ya. Tinggal kita pemrogramannya atau penataannya ini, si akar-akar ini supaya tertata dengan rapi. Dan ini waktu saya tanam ini menggunakan batu karang, di sini di dalamnya ada batu karang supaya si akarnya ini mencengkram ke batu karang ini. Dan nanti akan saya lepas juga nih batunya, karena udah akarnya udah memuai ya. Dan ini ada beberapa akar yang tembus ke bawah teman-teman. Ini sulit untuk pengangkatannya, mungkin akan saya potong nih akarnya yang ke bawah nih. Yang macam ini ya. Dan media tanamnya nanti akan saya ganti menggunakan yang baru ya. Nah, ini udah lepas batunya ya, dan hasilnya semacam ini. Wah, lumayan teman-teman, bagus ini. Ini untuk penanamannya mungkin akan saya angkat lagi ini agak ke atas sedikit, dan ini nanti ke atasnya akan dipotong yang tidak dan mana yang diperlukan. Dan ini akan saya lakukan penyiraman dulu supaya bersih, dan tonton terus videonya yang akan datang, terus akan saya review
perkembangannya ataupun penanaman dari bonsai ini. Oke, selamat berjumpa di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe dulu yang belum subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.